Untuk Kang Jerry dapat salam dari Kang Nia yang waktu itu pernah menginap di rumahnya Kang Nia. Ini teh untuk burungnya Pak RT. Eh, betul? Burung peliharaan Pak RT. Oh iya. Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang tamis sinagis pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan bisa ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah saeji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Ini ada kiri ngaluan pangan Kirti Arminta pupuh lembur teh kan? Bener ningsi. Sabab ieu mah rupa kasempetan uhade geusan sawala atawa rampagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teu beuki harenghing karasana. Ningsi nitip antep ka wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh. Ngeunaan runtuyan kajadian anu tumiba ka lembur-lembur anu paenteung-enteung jeung lembur Jatisari. Ari ceuk abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta, omat ulah disanggupan Kang. Sabab beurat tanggung jawabna geus ngajaga keamanan di eupi lemburan teh. Wikarta imut ngalung harti ka pamajikanna. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu mimang boga kapercayaan kana kaangkuhan dirina sorangan. Ingsi. Di iupi lemburan sasatnya diri Akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur, diri Akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat. Anu tangtue kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur kanca bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya sedang berada di kampung saya sendiri, yang dimana ternyata di kampung saya teh gelap tanpa listrik. Jadi inilah suasana malam di kampung saya ya, di kampung Sukatinggal. Karena saya ngevlognya malam-malam dan takutnya malah kamana-meni, jadi saya ditemani oleh seperti biasa tuh ya. Jadi saya malam-malam seperti ini ditemani oleh istri saya. Ma, itu nona. Tuh. Tapi bohong. Masya Allah, ternyata seperti ini ya. Ini perkampungan saya memang betul-betul tanpa listrik, sahabat. Karena memang ini teh sedang mati lampu. Dari tadi jam 4 sore ya. Sampai sekarang ini belum nyala. Sekarang sudah ada sekitar jam 9 malam. Pararoek pisan ini teh. Dan saya ingin mencoba mapai sawah, sahabat. Mudah-mudahan ulah naonnya. Hanya kalau teh mekel urek, sahabat ieu teh. Mapai sawah teh lah. Enak nama bari ngurek. Yo asup naonnya mah kabut gitu.
Hah? Halimun. Halimun di pucuk naon ya? Di pucuk pare. Halimun di pucuk daun pare. Tuh, sahabat ya. Para roek seperti ini. Dan terlihat sahabat tuh di sebelah sana ya. Itu teh ada yang sedang membuat api unggun. Wah, mantap pisan. Kalau misalnya pas ke sana teh sedang belum sampai. Aduh. Atau sedang ngulubhui. Karena ini teh sahabat singkongnya belum ada yang gede katanya, duh. Jadi sekarang teh mending kita ngopi saja di sini nih, enak ya. Ngopi ya? Kemana mang Aep? Durukanen. Masya Allah, coba lihat sahabat ya, enakan yang ingin siduru. Yang kemarin penasaran ingin merasakan suasana malamnya. Nah, seperti ini suasana malamnya, sahabat. Tuh. Enak. Ini teh karena memang hujan gerimis ya. Hujan gerimis awi barulah. Jol nugelis. Alhamdulillah. Nah, jadi ini teh di kurungan. Menggunakan atap seperti itu tuh. Oh, mainnya bola deui. Kumaha, kumaha, kumaha? Deui, deui, deui. Hujan, kumaha? Hujan gerimis, awi balura. Datang nugelis, awi nabula. Eh. Naonan bola? Dan ini mah sangat kreatif pisan, sahabat. Ini teh digunakan atau dimanfaatkan untuk menanam bawang daun. Tuh ya, ini mah menggunakan kaleng untuk dudukannya. Kalau ini menggunakan ember. Kalau ini mah rantang mah untuk apa ya? Ini mah sepertinya untuk ngipuk, sedang ngipuk cabai sepertinya ya. Ngipuk atau mupuk, ngipuk kalau tidak salah. Tuh sahabat soragaang. Seperti inilah sahabat suasana perkampungan saya ketika malam hari ya. Perkampungan saya gelap tanpa listrik. Parweknya.
Punten ngiring ngalangkung. Rawasen para rawek ieu ning, rawasen poek ieu. Jaman kapungkur mah. Jaman kapungkur mah kieu nya para rawek. Mohon. Masya Allah, ternyata enak pisan ya. Aya soragaang, sahabat. Atus eta? Oh, acan. Maaca urang deui, teh malam naon? Malam Senin. Nya, malam Senin. Senin. Oh, kalem. Kalem. Oh, iya. Pas tilu gelas. Nya nya sakali narte pas ieu mah. Itu nu cingoko di Nabang Barung anu name ieu eta teh anu hujan gerimis ayeuna barulah kitu. Iya, eta teh. Hujan. Itu. Dari kocokeun? Mangga. Bade. Siam. Tara. Ieu mah sate seger ngopi teh dikocokeun. Teu dikocokeun mah. Cabang gerimis, cabang ngopi aduh. Aduh, mantapnya. Inilah suasana kampung. Leres. Mantap pisan. Mantap. Sok bere made anu ngiring ka dieu hayu yeuh ngopi. Ampun. Raos. Alhamdulillah ya Allah. Nah, dan tempat yang indah ya. Kalau siangnya kan indah, kalau malamnya ya seperti ini. Kemudian sekarang teh ini teh ada hujan gerimis, sahabat. Tuh ya, yang penasaran dengan suasana malamnya, ini seperti ini.
poek poek kaditu kadie ge poek ieu teh sahabat. Oh, penuh bari ngaregot mah. Aduh. Mantap. Rokok. Aduh, mantap. Nah, iya mas, ini pas, panas. Udah dipilari deh iya mah. Itu dorokanana parem, Pit. Maep, hiam kopi, maep. Ah, dorokanana parem. Ngetepan. Nggak jeda aja, saya ialah suasana kata datang nugelis abi mabelah. Coba lihat sahabat, aduh mantap, red ke sebelah sana poek, red ke sebelah sana poek tuh ya para weki. Jadi misalnya kalau sudah poek seperti ini mah harus ngeregot kopi dulu. Kopi hitam tanpa diaduk. Alah, kita cobain ya. Mantap. Asa di lantai. Aduh. Sahabat yang pernah nonton channelnya Petualangan Alam Desaku, nah ini pernah masuk channel Petualangan Alam Desaku. Waktu itu teh sedang membakar singkong di rumahnya bersama Kang Ewon ya. Nah ternyata ini, kalau ini mah Kang Nia ya, ini teh adiknya Kang Ewon yang dimana sekarang teh di sini sebagai petugas keamanan. Iya teh laras Kang Nia atanapi pitos jantan Kang Haji Nia ya teh. Hajinya belum. Oh, hajinya belum. Untuk Kang Jerry dapat salam dari Kang Nia yang waktu itu pernah menginap di rumahnya Kang Nia sambil membakar singkong. Oh, saya kira ini teh Kang Nia teh membawa pisang teh untuk dimakan di sini, tapi bukan, katanya ini teh untuk burungnya Pak RT. Pisang cawun. Burung betul? Pak RT. Burung. Burung peliharaan Pak. Oh, RT. Oh iya. Nah, itu maksudnya burung peliharaan Pak RT, sahabat tuh. Burungnya Pak RT. Bahaya. Burung Pak RT kasih cawu. Aduh. Doyan cawu burung Pak RT. Paling diseruput. Paling diseruput. Paling sok dah. Kita sok. Kita lihat kita tinyu ta. Ah, dia mau didinya mangaruna. Ada Kang Nabi, Malinur. Ya itu noh.
Itu Mundur saya itu lain mang nih ama ada awal hari ngarana na teu da ai bagian pikeun teh poe naon cuma ah dua minggu sekali jeung kapan lah teh poe jumaah wah pikeun teh teh da malam jumaah naon jadi heuleut saminggu heeh teh jumaah usuh balik ngarana eh balik piket karena karona asup kudu ayah momen mang weh engkemanya pas ngarona teh kudu ngaliwat jung hayamnya. Nah, oh aduh. Sidik kemarin geus rencananya. Aduh geus rencana. Si nyambung. Oh nyambung. Kemarin teh rek ngaliwat. Iya. Ieu rencanana teh mang weh rek mawa uyahna jeung sabarana. Nya kemarin teh. Mang nya mah ka cabe. Mangnya mah cabe mah kitu. Oh, urang mah mah milu ngadahar. Oh, nya bener-bener. Satuju. Yang di rumah turanana. Tak mang, lamun ayam insya Allah cik yang menawar ayam. Nya. Oh. Kita ayam lauk bos. Ribet masaknya. Nya ribet lele punya. Ribet masaknya. Orang biasa. Nya. Thank you.